Ini jenis sudut lah. Patahan lah. Nah, ini patahan. Ini patah. Kalau ini jenis mangkok. Selamat sore. Hari ini kita belajar atau mengenal daripada bentuk sarang walet. Jadi sarang walet ini biasanya ada beberapa macam bentuk. Itu harga ada bentuk mangkok yang agak lebih mahalan. Terus patahan ada bentuk sudut. Untuk keterangan lebih lanjut ketiga, supaya lebih jelas patahan. Ikuti tutorial berikut ini sampai habis ini, biar teman-teman semua orang pada paham. Warnanya putih bersih atau seperti beras. Ini mangkok. Sudut. Sudut. Ini patahan. Pembelian dengan petani. Ini mangkok, mangkokan. Ini sudut, sudut ini. Ini patahan, patahan gede. Ini dalam rangka ses, ses menentukan mana mangkok, mana sudut, dan mana patahan. Ini mangkoknya, diulangi, ini mangkoknya. Ini sudut, bentuk sudut. Bentuk sudut. Sudut. Bentuk sudutnya. Ada apa pecah? Nah, ini patah. Patah ini, patahan. Ini juga masuk patahan. Masuk ini sudut atau mangkok? Masuk patahan, masuk mangkok. Cuman ini kalau patahan ini masuk sudut. Ini bulu bulu berat masuknya ke sud, ke patahan. Bulu berat masuknya ke patahan. Nah, ini sudutnya patahan. Ini mangkok. Mangkokan. Sekali lagi, ini mangkok. Mangkok, ini sudut. Ini sudut. Atau mangkokan yang cuma dua jari masuknya sudut. Mangkokan yang dua jari masuknya sudut. Seperti ini. Jenis mangkok, cuma dia masuknya sudut. Kenapa? Karena dia cuma dua jari. Seperti ini, cuma dua jari masuknya sudut.
ini patahan, jelas patah karena dia ada patah. Ini patahannya. Ini juga patah masuk ke karena patah. Ya, ada fungsi ini. Ini ses lagi menses menentukan mana yang mangkok, mana yang sudut, mana yang patahan dengan kadar air di bawah 5%. Ditekuk ini patah, di bawah 5%. Ini dikerasin ini patah. Posisinya kadar air kita periksa di sini. Kalau kadar terlalu, nah ini sudah kering, nggak ada kandungan kadar air lagi di sini, cuma sedikit. Yang penting di sini. Cara pemeriksaan gini dulu. Ini kalau dikerasin patah. Sini. Gini. Terus kita cium. Cium ini untuk mengetahui apakah ini ada lem apa enggaknya, seperti itu. Ada lem, ada orang curang yang patah-patah itu dilem lagi, kita harus dicium kayak gitu.